Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakin hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Shalom. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Yeremia 33 ayat 3. Ayat 3. Berserulah kepadaku. Berserulah kepada aku,
maka aku akan menjawab. Maka aku adalah menjawab. Engkau. Engkau. Dan akan memberitahukan. Dan akan memberitahukan. Kepadamu. Kepadamu. Hal-hal. Hal-hal. Yang besar. Yang besar. Dan yang tidak. Dan yang tidak. Terpahami. Terpahami. Yakni. Yakni. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih.